Setelah seharian beraktivitas di halaman BBNU, udah mulai pada sepi, kita ngopi-ngopi. Kapsrat inbon terlebih. Bomber, bomber. Anaknya setelah seharian beraktivitas di halaman BBNU udah mulai pada sepi, kita ngopi-ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Roso dimanapun berada. Ini menyapa lagi, lama sudah nggak nyapa ya. Jadi terima kasih untuk selalu berbagi pengetahuan, berbagi informasi, berbagi kebaikan, berbagi doa, berbagi support, bagi saling mendukung. Itu dia. Oke, terima kasih yang sudah gabung dengan setia nonton videonya Kang Roso, like, komennya dan subscribe-nya. Dan yang belum, tonton dulu ya. Tonton dulu 2 menit baru subscribe. Nah, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Roso mau ngopi nih. Setelah lama nggak ngopi, kesempatan di kedai kopi Sufi. Nah, apa aja menunya? Untuk saat ini ternyata ada menu baru. Temulawak. Kalau Medan ada kunyit, temulawak sama jahe nih. Jahe. Sekarang menu makanannya ada baru, namanya martabak manis. Martabak. Waduh. Ini. Tambahan ya? Iya, martabak ini. Ini ala santri sudah berpengalaman 2 tahun lebih. Waduh. Santri santren ekonomi dan uang. Ah. Masuk bergabung di sini. Ya. Membuat martabak mini. Waduh. Dengan varian rasa yang mantap. Jadi bukan hanya ngopi aja, makanannya sudah ada. Meskipun baru. Ya, ini kletikan ini contohnya. Jadi teman-teman yang di PBNU yang mampir silahkan, sudah tersedia. Kalau kok dulu kopi minum mana ya, sekarang ada martabak mininya. Hari ini Kang Roso mau mencoba kunyit, temulawak, sama kopi. Bagaimana rasanya? Karena Kang Roso belum coba, kita coba. Check it out. Ini kopinya sudah ya. Ini temulawaknya. Temulawak. Nah, itu dia martabaknya nih. Nampak di hadapan kita martabak mini. Ah, aduh. Boleh coba satu. Boleh, boleh. Satu. Kang Roso pesan satu. Rasanya mau rasa yang apa? Bagaimana? Mau rasa apa? Rasanya apa saja? Ada coklat. Terus? Ada keju. Keju, terus? Ada kacang. Terus? Strawberry sama blueberry. Strawberry saja. Strawberry siap. Iya. Kreatif, santri kreatif, santri sehat, Indonesia kuat, santri kreatif, Indonesia maju, top, marco top.
diaduk dulu ya. Ini juga ada es teh dan roti bakar. Ayo Pak Sirip, nikmatin. Semangat dong, mau songo nore. Ini dia roti martabak mini ya. Martabak mininya kayak apa rasanya dan lihat. Waduh, spesial kan Santi. Terima kasih. Martabak mini rasa strawberry. Selamat menikmati. Ini ada pesan sedikit sebelum ngopi ya, tapi ngopi dulu. Unik, unik, bahasanya unik, menarik. Kepada teman-teman YouTuber pemula ya, dimanapun berada, saya tonton untuk kemampuan memproduksi, kemampuan mengeditin, kemampuan mengambil gambar sudah bagus-bagus. Tinggal peningkatan bagaimana untuk proaktif. Proaktif ngapain? Proaktif mencari teman subscribernya itu. Jadi jangan nunggu baik ya, jangan nunggu. Harus cari teman. Teman 1000 masih kurang. Musuhnya cuma satu aja dulu. Diri kita males gitu, itu aja. Bukan di luar. Di luar cari teman, masih banyak teman-teman sedunia. Jadi untuk YouTuber pemula, untuk peningkatan kontennya itu aktif mencari teman. Caranya bagaimana berteman dengan teman-teman yang mau aktif. Tonton dulu videonya 2 menit minimal atau 3 menit lebih, baru subscribe gitu. Nah, nanti balesnya tinggal komentar, like, komentar ya. Komentarnya jangan minta subscribe balik. Isi videonya aja, jadi mudah. Jadi main YouTuber itu mudah, caranya gampang, mudah, dan laksanakan. Pokoknya nawaitunya berbagi informasi, nawaitunya berbagi pengetahuan, berbagi manfaat, dan berbagi saling support, itu aja. Apapun kontennya, mau olahraga hari ini olahraga, besok mancing mania, besok ngopi, besok makan, besok jalan-jalan, apapun. Jadi terserah, videonya kita sendiri ngambil. Jadi mudah ya, mudah untuk jadi YouTuber. Apapun, mau ngisi pengajian, mau ngesut tahlilan, mau ngesut orang bertani, mau ngesut jalan-jalan pegunungan, mau ngesut apapun yang indah-indah. Kalau yang berantem jangan, kalau kerasan jangan, pornografi jangan, hoax jangan, no hoax. Jadi gitu aja trik pada teman-teman yang lebih mudah untuk jadi YouTuber. Cara mudah, jadi pihak YouTuber sendiri sudah ngasih cara sedemikian rupa, mudah. Dan postingannya jangan 0 detik, nggak dapat apa-apa. Yang paling masuk hitungan itu 2 menit. Paling panjang 5-10 menit. Nah, itu untuk pemula itu aja. Jadi mudah ya. Jadi nggak ada yang susah. Yang susah kita buang. Kemalasan kita singgahkan. Kekhawatiran, keraguan kita tampikan. Kita mudahkan. Nah, itu untuk berbagi pada teman-teman dimanapun berada. Sambil ngopi kita lanjut, mungkin demikian aja. Bismillah ya, semangat. Demikian, salam ngopi bareng di kedai Sufi PBNU. Semoga kita tetap sehat, lancar, dan bermanfaat. Terus semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kan ku berikan, sekarang jadikan uang untukku dan bahan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersamamu.